Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa madaru kulli syaqawah. Fattaqullaha haqqa taqwa. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Baitur Rahman yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayah Allah. Siang hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita mohon pada Allah. Semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi berbagai larangan-larangannya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yarhamukumullah. Di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk menjauhi berbagai langkah-langkah setan, bahkan kita dianjurkan untuk jangan tasabuh, jangan menyerupai setan. Mengikuti langkahnya jangan, apalagi mengikuti langkahnya, menyerupai perilakunya juga tidak boleh. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisyaitani innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah jejak-jejak setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bahkan terkait dengan ayat ini, Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan satu subjudul terkait tentang babun nahyi anit tasabbuhi bisyaitani wal kufari. Bab tentang larangan menyerupai setan dan orang-orang kafir. Rasulullah bersabda, La ta'kulu bisyimal fa inna syaitana ya'kulu bisyimal. Contoh sederhananya, ini juga disebutkan dalam hadis, jangan kalian makan menggunakan tangan kiri, karena setan makan menggunakan tangan kiri. Kalau ada orang yang makan menggunakan tangan kiri, minum atau hal-hal lain yang sifatnya positif, itu sama menyerupai dengan setan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melalui Abdullah bin Umar menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakulunna hadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu biha.
Janganlah kalian sekali-kali makan dengan tangan kiri dan juga jangan minum menggunakan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Kalau ada orang yang kidal, apakah kemudian itu menyerupai setan? Tentu tidak, karena itu pengecualian. Walaupun di zaman Rasulullah ada orang yang makan dengan tangan kiri ditegur oleh Rasulullah, ya kemudian orang ini bantah bahwa ini memang sudah kebiasaan saya. Kamu akan bisa berhenti kalau sekarang berhenti, dan kamu akan bisa merubah dengan tangan kanan kalau mau merubah. Tetapi kalau tidak, ya tertiru terus akan melakukan perbuatan yang seperti itu. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yarhamukumullah, hari ini kita masih prihatin dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina yang perilaku perbuatan Zionis Israel luar biasa biadabnya. Bahkan dalam video-video yang sampai Al-Fakir tidak tega membuka atau menyetel video itu, karena memang sangat kejam. Dan ini sebuah keharusan bagi kita. Kalau kita tidak bisa membantu mereka secara fisik, maka setidak-tidaknya kita membantu dengan cara doa. Oleh karenanya nanti sholat Jumat ini Al-Fakir menjadi imam akan melaksanakan kunut nazilah. Dan mohon untuk diaminkan, jangan buru-buru sujud untuk rokaat yang kedua nanti. Itu antara lain. Bahkan di berbagai tempat, termasuk Al-Fakir membiasakan sejak kira-kira 2 minggu yang lalu di masjid kami tinggal di Pamulang, itu selalu 5 waktunya menggunakan doa kunut nazilah. Setidak-tidaknya mendoakan saudara kita, sesama muslim yang tertindas dan sangat menderita, bahkan dibantai, diperlakukan tindakan yang sangat sadis, genosida yang luar biasa. Dan PBB juga tidak berkutik. Presiden berbagai tempat termasuk Menlu kita sudah teriak-teriak, tetapi tiada guna. Ya karena memang begitulah perilaku Zionis Israel yang kemudian di belakangnya Amerika. Ini luar biasa. Sementara kita hanya mengkaji soal-soal yang sederhana seperti ini, jangan menyerupai setan. Sementara perilaku mereka lebih dari setan, karena apa? Karena membakar manusia, dibom kemudian dibombardir dan seterusnya, ini luar biasa. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yarhamukumullah, di dalam kaitan ini MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga sangat hati-hati dalam memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk tertentu, khususnya produk yang menyerupai nama-nama yang tidak layak. Dulu kita sering mendengar ada sambal gledek, sambal setan, sambal iblis, sambal pocong, termasuk mie pocong dan lain-lain. Itu kemudian MUI sepakat untuk tidak memberikan sertifikasi halal terhadap produk yang menyerupai setan ini atau namanya. Di samping nama juga gambar-gambar kemasan-kemasan yang menunjukkan pada pornografi juga tidak diberikan. Oleh karenanya ini bagian yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam Islam ini kita harus istiqomah menjauhi dan memusuhi setan. Karena ada satu hadis yang sederhana seperti tadi, tidak boleh makan minum sambil menggunakan tangan kiri kita, dan itu jelas hadis-hadis ini sangat sahih di dalam berbagai riwayat. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yarhamukumullah. Termasuk ada satu hadis yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yahuda wan nasara la yasbiruna fakhalifuhum. Ya. Di dalam riwayat ini bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka biasa melakukan ngecat rambut dengan warna hitam. Oleh karenanya kemudian diberikan keterangan al-muradu khidabu sya'ril lihyah war ra'si al-abyad bisufrah aw hawjumrah. Jadi aw hamrah. Jadi kalau kita menyemir rambut, apakah kumis, apakah rambut kepala, apakah jenggot, itu tidak diperkenankan dengan warna semir hitam. Karena apa? Karena itu menolak ketuaan. Dan kalau dilakukan maka hukumnya haram atau setidak-tidaknya makruh. Karenanya kalau kita mau menyemir rambut
antara lain dengan warna yang selain hitam, misalnya warna merah atau warna selain hitam lah pokoknya. Ini bagian dari yang sangat sederhana dalam Islam ini, tetapi ini penting. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yarhamukumullah, terkait dengan informasi terakhir tadi, hadisnya lengkapnya an Jabirin radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafah walidin walidi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma yauma fathhi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kat taghamah bayadun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadha wastanibus sawad. Di dalam riwayat ini bahwa ketika dari Jabir bin Abdullah disampaikan bahwa Abi Quhafah yaitu orang tua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma tampil pada waktu itu pelaksanaan, bukan orang tuanya, Abu Bakar Siddiq sendiri pada satu hari yaitu Fathu Makkah, kelihatan tua sekali, pada rambut kepalanya dan jenggotnya kelihatan putih, ya putih semuanya memang. Kemudian Rasulullah mengatakan ghayyiru hadza wastanibus sawad, rubah rambut atau rambut kepala atau jenggot kalian ini jenggot Anda ini wahai Abu Bakar dengan warna selain hitam. Ini artinya kalau ada ustaz atau mungkin penceramah mengenakan atau mewarnai jenggotnya dengan warna kuning keemas-emasan, itu ternyata memang ada hadisnya. Dan kalau diwarnai hitam justru melanggar, karena berarti menolak ketuaan. Ini pun bagian dari yang sangat dianjurkan atau yang sangat ditekankan agar kita jangan melanggar hal-hal yang sederhana seperti ini. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yarhamukumullah, kembali kita prihatin dengan kondisi yang ada di belahan dunia sana. Oleh karenanya, setidak-tidaknya setiap 5 waktu, kalaupun tidak hafal doa qunut nazilah, maka sebaiknya kita mendoakan sebisa mungkin atau sesuai dengan bahasa yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Boleh kecuali dalam sholat. Memang kalau sholat berdoa dengan bahasa Indonesia bisa batal. Oleh karenanya, gunakan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, khususnya ketika terjadi musibah tertentu seperti 2 atau 3 tahun yang lalu kita mengalami musibah corona, itu juga dianjurkan untuk membaca kunut nazilah. Terlebih lagi sekarang ada peristiwa yang sangat mengerikan, seandainya tidak berhenti peperangan antara Israel dan Palestina, ini akan sangat memungkinkan memicu terjadinya perang dunia ketiga, dan ini sangat mengerikan. Kalau kemudian sampai adu kekuatan dengan senjata nuklir, maka tamat sudah riwayat Timur Tengah, bahkan mungkin imbasnya ke Indonesia. Oleh karenanya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera ada jalan keluar, ada gencatan senjata, walaupun memang sangat sulit karena memang sudah berulang dari masa ke masa. Sejak Al-Fakir kecil masih bayi dulu itu sudah mendengar gegernya antara Israel Palestina ini, dan sampai sekarang itu bukan semata-mata perang agama, tapi sebetulnya rebutan kekuasaan, rebutan wilayah, yang kalau kita hubungkan dengan cerita yang paling geger dalam pewayangan itu artinya perang Baratayuda atau perang Brontoyudo antara Pandawa dan Kurawa, itu sebetulnya rebutan tanah antara pasukan Pandawa dan juga Kurawa. Ini sebetulnya rebutan wilayah, rebutan kekuasaan ini memang sudah menjadi sesuatu yang menjadi momok kalau kemudian tidak diberikan jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya sanggup dan ikhlas mendoakan jamaah, mendoakan orang-orang yang telah wafat, orang-orang kaum muslimin yang gugur dalam peristiwa yang mengenaskan ini. Mudah-mudahan mereka semua menjadi syahid, menjadi syuhada, dan menjadi mujahid di dalam jalan Allah atau di jalan Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.